Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengupload sebuah video di fitur Shopee Video. Saat ini Shopee mempunyai fitur yaitu Shopee Video, di mana kita dapat mengupload video-video kita di fitur yaitu Shopee Video. Bagaimana caranya? Maka yang pertama di sini teman-teman harus masuk ke aplikasi Shopee. Selanjutnya pada bagian bawah di sini ada keterangan yaitu Shopee Video. Selanjutnya kita pilih. Nah, di sini ada beberapa video dari orang-orang yang sudah mengupload di fitur Shopee Video. Bagaimana cara menguploadnya? Di sini langkah yang pertama teman-teman dapat pilih. Langkah yang pertama di sini pada bagian sebelah kanan bawah ada tombol plus ya atau tambah. Selanjutnya kita pilih. Langkah berikutnya yaitu kita pilih yaitu menu galeri untuk mencari video yang akan kita upload. Oke, selanjutnya di sini teman-teman dapat memilih video yang akan diupload ya. Misalnya di sini ada sebuah video yang akan saya upload ke Shopee Video. Oke, contohnya seperti ini. Langkah berikutnya yaitu teman-teman di sini dapat menambahkan pilihan ya, misalnya videonya mau dipotong. Di sini ada fitur magic, bisa menambahkan stiker, bisa menambahkan stiker dan menambahkan teks. Selanjutnya pada bagian atas sebelah kanan di sini ada keterangan suara ya. Misalnya di sini teman-teman dapat menambahkan suara musik. Langkah berikutnya yaitu kita pilih lanjutkan. Langkah berikutnya akan muncul keterangan yaitu tambah keterangan. Di sini teman-teman bisa tulis saja sesuai dengan video yang akan teman-teman upload. Di sini akan saya kasih contoh cara masak telur di magic.com. Selanjutnya teman-teman dapat tambahkan tagar ya, misalnya di sini FYP. Selanjutnya misalnya tagarnya tutorial. Oke. Apabila sudah, langkah berikutnya yaitu teman-teman dapat klik yaitu posting. Oke, di sini maka akan ada keterangan yaitu proses upload. Di sini akan muncul berapa persen video yang sedang proses diupload. Selama dalam proses mengupload, teman-teman dapat mengeklik pada bagian menu yang lain ya, misalnya seperti beranda, seperti feed, seperti notifikasi dan profil ya. Di sini selanjutnya kita dapat klik aja Shopee Video. Maka di sini masih dalam proses mengupload ya. Oke, teman-teman, di sini akan ada keterangan bagikan ke WhatsApp. Video telah diposting. Shopee akan membuka WhatsApp dan membagikan postinganmu. Apakah teman-teman ingin membagikan ke aplikasi WhatsApp? Di sini akan saya pilih tidak ya. Oke. Langkah berikutnya di sini teman-teman dapat mengeklik pada bagian kanan atas yaitu profil kita. Oke, selanjutnya di sini pada profil kita akan ada keterangan atau muncul sebuah video yang sudah kita posting. Oke, di sini ada beberapa video yang sudah saya posting di fitur Shopee Video. Oke, demikian teman-teman bagaimana cara memposting atau mengupload sebuah video di fitur Shopee Video. Semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.